Oke, inilah hasilnya. Kalau kalian suka sama coret-coret ini, kalian langsung aja komen di bawah. Subscribe juga YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe. Oke, di sini aku menggunakan Kutek Gel warna merah dari Jellys dengan nomor 015. Aku juga udah ada dot pen, ada juga kuas tipis beserta kuas lukis. Nah, kali ini aku akan memberikan layer pertama dulu di nail tip atau di fake nails yang udah aku buffer permukaan atasnya. Dan ini udah aku bersihkan juga, jadi nggak ada debunya. Dan sekarang aku mengaplikasikan layer pertama untuk warna merah, dan kalian bisa menggunakan dari merek apa aja, yang penting warnanya itu merah. Lanjut lapisan yang kedua atau layer kedua biar warnanya lebih pigmented dan keluar. Jadi aku menggunakan warna merah ini sebanyak 2 lapis. Di sini aku menggunakan warna putih dan warna hitam dari Rosaline. Kalian bisa menggunakan dari merek apapun ya guys. Dan ini udah ada kuas tipis yang akan menjadi penghantar kita media untuk coret-coret. Jadi kalian gak harus pintar ngegambar ya guys. Jangan khawatir nentuin desain untuk customer kalian. Ini bagian kanan atas jempol dan juga di kelingking aku udah pasang warna putih. Dan aku akan bikin satu desain yang masih ada warna putihnya biar satu kali kerja. Jadi aku tarik satu garis. Ini namanya French line. Jadi ini benar-benar lagi tren banget. Kalian bisa bikin line-nya itu dengan kuas tipis, cukup digeser-geserin aja kayak gitu, dia akan rapi. Dan French line ini lagi tren banget karena ini seperti French atau nail French, tapi dia lebih ke garis. Jadi kalian cukup bikin garis aja warna putih atau warna yang kalian inginkan di samping-samping nail tip atau kuku yang akan kalian desain. Nah, ini aku lagi bikin garisnya, gampang banget dan hasilnya juga cepet banget. Lalu kita tambahkan top coat dan akan aku keringkan selama 1 sampai dengan 2 menit untuk desain yang French line ini. Aku lanjutkan lagi, akan aku tambahkan satu coret-coretan di bagian kiri bawah kelingking ya. Jadi ini berlawanan antara atas kanan dan kiri bawah. Sekalian kita nunggu yang tadi di UV LED, aku akan tarik satu dulu. Jadi ini akan aku gambar dengan gambar bunga. Nah, gambar bunganya gimana? Gampang banget, cuman goresan aja atau coretan di pangkal 1, 2, dan juga 3. 4-nya itu kalian nggak perlu full, cukup setengah aja. Dan juga 5 di paling bawah. Tuh lihat, udah kayak bunga kan hasilnya? Kita masukkan dulu ke UV LED untuk mengeringkan. Untuk menambah kesan sari bunganya, aku akan menambahkan foil yang warnanya gold. Kalian bisa pilih warna gold apa aja, ada yang rose, ada yang silver, atau yang warna emas sekalipun. Aku tekan-tekan dulu dan langsung aku aplikasikan dengan top coat. Jadi langsung aku masukkan ke UV LED juga selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit karena ada top coat ya guys. Inilah hasilnya. Ayo kita lanjut lagi ke yang tadi ya. Tadi yang coret-coretan kanan sama bawah di kelingking tadi. Anggaplah kita bikin total-total aja. Jadi ini tuh cuman kayak dot-dotnya aja gitu. Tuh lucu banget kan, langsung keluar kayak ala-ala doodle gitu. Yang penting kalian gak boleh bikin
titiknya itu bersentuhan. Kalau dia terlalu banyak yang bersentuhan dan menyatu, jadinya nggak akan lucu lagi sih menurut aku ya. Tapi desainnya ditentukan aja sih dengan sesuai dengan kesukaan kalian gimana. Dan aku akan masukkan UV LED lagi 30 sampai dengan 45 detik. Nah, aku tambahkan lagi efek gold dengan si foil yang gold tadi ya guys. Tapi di ujung-ujungnya aja, pinggir-pinggirnya sedikit banget. Oke, udah langsung aku pasang dengan top coat dan aku keringkan lagi 1 sampai dengan 2 menit. Lanjut lagi. Nah, yang tadi si jempol itu belum selesai. Jadi aku akan tambahkan lagi dengan desain warna hitam dan ini akan membuat kesan transparan atau goresan transparan yang bertumpuk antara warna putih dan warna hitamnya. Dan kali ini aku bikin yang tadi lurus atau horizontal dan sekarang ini aku bikin vertikal. Ini juga warna hitamnya aku bikin vertikal. Nanti akan aku tambahkan satu kali lagi untuk garis horizontalnya di bagian bawah kiri. Setelah aku UV LED dan aku akan tambahkan satu garis lagi warna putih seperti ini ya guys. Jadi dia kayak numpuk gitu tapi lucu sih ngeliatnya. Tuh lihat aja hasilnya. Kita keringkan lagi ya 30 sampai dengan 45 detik. Dan langsung aku top coat. Kalau udah dikeringkan, kita keringkan lagi 1 sampai dengan 2 menit untuk mengeringkan top coatnya ya guys. Ini yang terakhir, aku akan ambil dot pennya dan akan aku ambil warna hitam di tengahnya agak sedikit tebal. Ke bawahnya itu sejajar dengan warna hitam juga, cuman agak sedikit kecil ya guys. Dan nanti akan aku tambahkan layar kedua dengan warna putih. Tapi sebelumnya kita keringkan dulu di UV LED. Nah, ini yang lapisan kedua dengan warna putih. Kalian bisa putar dotnya dengan yang lebih kecil. Jadi ini aku bikin dot-dotnya di atas warna hitam, si warna putihnya ini. Ada kesan efek 3D gitu. Sekarang kita tambahkan top coat dulu untuk lapisan akhirnya. Oke, inilah hasilnya. Kalau kalian suka sama coret-coret ini, kalian langsung aja komen di bawah. Subscribe juga YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa di komen di bawah ya kalau kalian mau tanya-tanya seputar my art. See you next video and bye-bye.